saya dokter Nurul Yunisda. Jadi yang sedang bekerja di puskesmas di sini. Jadi sebelum bapak melakukan edukasi kepada bapak, kalau dari sini tuh dilihat kalau bapak ada riwayat hipertensi apa? Sudah lama, sudah berapa lama? Wah, dari ini pokoknya keturunan. Oh, dari keturunan. Kalau yang tahu dari siapa itu? Dari siapa keturunan? Ibu. Dari ibu. Kalau tensi tiap sehari-harinya berapa? Sekarang pokoknya minimal ya 160. Itu minimal? Ya, tarikalah 150. Tapi bisa masih bisa jalan. Kalau udah 200, kalau udah 200, saya udah gak kuat. Kalau hipertensi, kalau secara definisi itu merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah di dalam tubuh itu lebih dari 140 milimeter raksa untuk sistoliknya, kenapanya sama untuk yang tekanan darah diastolik, yang tekanan darah normal itu lebih dari sama dengan 90 milimeter raksa. Nah, kalau untuk hipertensi itu biasa disebut juga sebagai penyakit yang dimana dia tanpa keluhan tapi tiba-tiba bisa menyebabkan kematian gitu sebutannya. Akan apa namanya jenis-jenisnya? Kamu udah tahu kalau hipertensi ada tingkatannya nggak? Belum tahu ya. Nah, jadi di sini tuh ada jenis-jenis dari hipertensi berdasarkan tekanan darahnya. Nah, dimana di sini tuh ada dari JNC7 tahun 2003 kalau di sini. Jadi yang disebut normal itu kalau misalkan tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 milimeter raksa, dan juga kalau misalkan yang tekanan bawahnya itu kurang dari 80 itu disebut normal. Jadi 120 ke 80 di bawah dari itu disebut normal. Terus kalau misalkan 120 sampai 139 tekanan tekanan yang atasan yang diastoliknya itu disebut prahipertensi. Kalau yang sistoliknya diastoliknya 80 sampai 89 itu maksudnya prahipertensi. Jadi masih dalam batas normal tapi udah mau ke yang hipertensi gitu, yang darah tinggi. Nah, yang disebut dengan hipertensi itu ya kalau misalkan lebih dari 140 sampai 159 yang untuk sistolik. Jadi kalau yang diastoliknya itu lebih dari 90 sampai 99 itu disebut dengan hipertensi tingkat 1. Nah, terus ada juga hipertensi tingkat 2. Hipertensi tingkat 2 itu kalau misalkan lebih dari 150 yang untuk sistoliknya, terus kalau yang diastolik itu lebih dari 100. Nah, tadi Bapak katanya minimalnya itu yang 190 ya, berarti tingkat 2 ya? Jadi udah masuk ke hipertensi tingkat 2, jadi udah yang memang lebih tinggi gitu. Berarti itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, nanti ada pesan lagi. Nah, jadi sebelumnya dijelasin dulu faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadi hipertensi. Jadi faktor-faktor ini tuh bisa menyebabkan terjadi hipertensi. Jadi selain bapak yang dari faktor genetik, ini juga bisa terjadi juga hipertensi gitu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak bisa diubah. Kayak misalkan usia, jenis kelamin, sama riwayat keluarga genetik tadi. Nah, kalau misalkan umur yang tidak dapat dikualifikasi itu kayak umur, biasanya dengan bertambahnya umur, risiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Jadi seiring bertambahnya usia, biasanya orang itu rentan untuk tekanan darah itu tinggi gitu. Terus yang kedua dari jenis kelamin, jadi kalau misalkan di sini itu hasilnya dari survei juga dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata jenis kelamin itu berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi, yaitu biasanya banyak pada jenis kelamin pria. Jadi pada laki-laki itu dia lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, dimana untuk laki-laki itu dia punya risiko 2,3 kali lebih banyak mengalami hipertensi terhadap darah tinggi dibandingkan wanita. Terus juga kalau misalkan dari jenis kelamin, perempuan bisa beresiko kalau misalkan dia sudah masuk kos, kemudian dan juga usianya tadi udah misalkan udah 65 tahun lebih, jadi udah bisa beresiko. Sama yang ketiga dari riwayat keluarga genetik tadi, berarti bapak salah satunya ada di sini yang banyak keluarga. Nah, terus ada juga risiko yang
dapat dimodifikasi, kayak misalkan kegemukan atau obesitas, terus yang kedua dari merokok. Kalau merokok nggak? Jarang. Terakhir apa? 2 hari yang lalu. Nah, kalau bisa dikurangi, kalau bisa lagi stop gitu, jangan merokok dulu, karena selain tadi kamu udah punya riwayat keluarga, terus terutama dengan merokok, takutnya tekanan darahnya nggak terkontrol gitu ya. Terus bisa karena kurang aktivitas fisik, bisa aja karena terus banyak yang di rumah, banyak olahraga atau aktivitas di luar rumah, itu juga bisa beresiko buat terjadi hipertensi. Terus buat tinggi lemak, terus konsumsi garam berlebih, terus adanya penyumbatan pembuluh darah, sama konsumsi alkohol berlebih dan juga stres dari aktivitas sehari-harinya. Jadi di sini itu kalau dari program pemerintah itu ada yang gerakan buat mengendalikan hipertensi, yaitu dengan gerakan namanya patuh pak. Yang pertama, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Jadi karena bapak tekanan darahnya tinggi, maka dianjurkan buat mengontrol tekanan darahnya setiap hari. Jadi mengontrol supaya tidak lebih, apalagi tadi bapak pernah sampai 200, siapa yang mulai pusing, atau bisa dikontrol supaya nggak sampai 200 gitu. Dan juga dianjurkan untuk rutin cek ke dokter juga. Terus yang kedua itu adalah atau atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Jadi nanti bapak di kesini udah berapa kali? Sering. Oh, seringnya. Udah sering dikasih obat juga berarti. Kalau dipin, kalau bisa obatnya terus diminum buat yang sampai lupa gitu, supaya bisa menurunkan kadarnya juga. Sama yang ketiga itu ada tetap diet dengan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu ada yang namanya sepiringku. Nanti di dalam piring itu ada beberapa komponen yang harus diisi gitu. Terus yang keempat itu upayakan aktivitas fisik dengan aman. Jadi kalau bisa bapak mengumpulkan kerja sehariannya kerjaan kantor. Mungkin kalau kerjanya lebih pagi, jam 6. Kalau bisa sebelum jam 6 diusahakan buat olahraga kecil gitu, kayak misalkan jalan di tempat atau bisa lari sekitar rumah juga gitu, supaya tetap menjaga aktivitas fisiknya juga gitu, dengan kerja juga dari bapaknya. Terus yang selanjutnya yang kelima adalah hak itu mengurangi asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya. Jadi kalau misalnya bapak ada kayak doyan rokok atau alkohol, misalkan buat tidak dulu gitu, supaya mengurangi kadar tekanannya gitu. Terus upaya pencegahannya, itu ada yang namanya cerbit itu ceknya cek kesehatan secara rutin. Jadi rutin untuk kontrol ke dokter, terus yang kayak itu menggunakan asap rokok. Jadi kalau bisa misalkan bapak merokok, jangan merokok. Kalau misalkan bapak di lingkungannya banyak yang merokok, kalau bisa jauhi dulu, jangan sampai nanti ketemu orang yang merokok gitu. Terus yang ketiga, rajin buat aktivitas fisik. Tadi minimal bapak sebelum bekerja jalan di sekitaran rumah dulu, atau aktivitas lain yang dirasa bapak bisa gitu. Nah, terus yang keempat itu dia seimbang. Jadi kalau bisa tadi kayak makan di rumah, tapi kalau kolesterol itu dikurangi gitu. Terus istirahat yang cukup, kalau bisa kalau istirahat itu tidur biasanya 8 jam sehari gitu. Supaya kan untuk bisa 8 jam, kalau bapak tidur gitu, berapa jam? Kalau tidur dari jam 12 dari jam 12 sampai jam 4 jam 4 jam dari kalau misalnya sebelumnya udah misalnya jam 10 atau 6 jam lagi gitu, saya lebih relax juga kan, juga sama kelola stres gitu kan, takutnya kerjaan tiap hari terus ada mungkin masalah lain, bisa dari stres juga bisa mengakibatkan hipertensi gitu. Terus ini ada kalau dari yang ini juga sebenarnya datanya dari Kementerian Kesehatan ya Pak. Jadi ada rekomendasi buat menahan makanan yang bisa digunakan buat bapak, yaitu ada beras, ubi, kemudian mie, maizena, kemudian gula pasir,
kemudian kacang-kacangan dan juga si olahannya kayak kacang hijau, kacang merah, kacang kolok, tahu sama oncom tuh bisa diberikan di sini. Jadi bapak punya ini tensi yang di rumah tekan darah, kalau nggak punya. Kalau bisa mah beli ada yang otomatis pak, jadi biar bapak nggak usah bolak-balik ke sini buat kontrol gitu. Jadi biar tahu juga tekan darah sekarang itu berapa. Jadi kalau misalkan ternyata terasa pusing atau ada apa-apa, bisa cek dulu berapa tekan darahnya gitu. Jadi kalau misalkan bisa langsung ke sini gitu. Kontrol ya. Nah, ini banyak pak? Enggak, udah cukup ya. Berarti yang cukup sekian pak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Jadi merupakan suatu upaya di mana untuk membuat masyarakat itu bisa tetap hidup produktif, jadi bisa melakukan aktivitas sehari-harinya tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, karena di antara ada
sering-sering mencuci tangan, kita juga bisa menggunakan cara yang lebih praktis lagi, yaitu dengan menggunakan hand sanitizer. Ibu-ibu pada bawa hand sanitizer nggak? Enggak ya? Enggak. Jadi kalau bisa upayanya